Oke, guys, sekarang gue mau ke tempat makan yang namanya Padang Siang Malam, yaitu di daerah Kemayoran. Tapi kita sekarang nyasar ke Peak gara-gara salah satu temen gue salah ngasih tahu. Dia bilang lurus, seharusnya kita belok. Jadi kita nyasar ke Peak dari tol. Ah! Weh, lu kenapa ke Peak? Kocak. Maaf loh. Maaf. Ya begitu, pokoknya ikutin gue aja. Gue bakal makan di beberapa tempat dan pastinya akan membuat kalian ngiler. Yeay, finally kita udah sampai di Padang Siang Malam. Yuk, masuk. Dia pesan apa aja tadi? Ini ada nasi dikuahin, terus ada rendang. Mm-hmm. Ini apa yang tadi gue bilang? Apa daun namanya? Singkong. Daun singkong, iya. Daun singkong, perkedel, telur, sama ini apanya ayam gitu. Serundeng. Apa ya? Mbak, ini apa namanya, Mbak? Kromosan. Nggak salah, bukan. Ini bumbunya ayam pokoknya deh. Katanya sih rasanya enak, cobain aja ya. Ketik menu lagi makan lagi. Ini namanya perkedel. Rasanya itu kayak kentang ya, iya loh. Kentang. Lebih ya. Rasanya gimana? Enak banget. Menurut lu ini pedesnya sampai level berapa sih? Gue ini cuma kata-kata dari mantan. Sebulannya kemana? Dari 10. Ketinggalan pokoknya kata-kata dari mantan lo. Kita akan pergi ke salah satu tempat lagi yang pastinya makanannya gak kalah enaknya dari makanan ini. Bye-bye. Anda sudah sanggup? Kita udah nyiapin pesenannya di sini. Semoga kita selesai dari sini nggak nyari toilet ya. Ini pedas mampus, ini pedas sedang aja. Oke, gue bakal cobain yang gue nggak tahu. Pedas mampus. Beneran guys, cabai cepek. Coba iya. Deh buka. Buka itunya, telurnya buka. Kasih lihat. Oh. Ini namanya cabai pakai indung. Skala 1 sampai 10 menurut gua. Yang ini pedas mampus ini adalah 10. 11 kali ya. Kalau bisa 11. 10. Nih, pas lagi ditinggalin, pas gue lagi sayang-sayangnya. Ini bukan pedas lagi namanya. Ini pahit. Pahit banget gila. See you. Guys, finally gue udah sampai di Richie's Factory. Yuk, kita masuk ke dalam. Jadi kita udah siap buat cobain makanan ini. Oke. Okay.
kentang. Tapi gue bisa luka foto bibir gimana ya? Tapi gue ini orang lagi tuh lipstiknya merah lagi. Malah gosip. Iya. Penilaiannya berapa? Jadi, lipstik level 5 ini menurut gue pedasnya itu ini kelingking nih, 8 kelingking kaki kepentok meja. Nah itu rasainnya ya. Lucu ya. Ya lucu, dadah.